Kalian baik-baik saja, anak-anak? Iya! Siap untuk pergi ke hutan menebarkan? Tentu saja! Ini kan kereta kemana saja? Kita pergi dengan ini. Dulu waktu kita pulang dengan ini, kita terlempar, kan? Ini kereta kemana saja yang sudah kuperbaiki, generasi kedua. Iya, aku adalah generasi kedua. Penampilanku bagus, pintar, dan kerjaku lebih mantap. Apa benar tidak apa-apa? Kalian sudah siap? Ayo berangkat! Dan kau hutan mendebarkan ya? Lepi baru pertama kali mendengarnya. Kira-kira ada bunga apa di sana ya? Aku jadi penasaran. Pemandangannya bagus ya. Hutan mendebarkan memang punya banyak hal yang aneh. Tapi di pedalaman sana ada danau yang sangat indah. Lihat, sebentar lagi kita sampai. Sebentar lagi kita sampai. Kereta kemana saja, kuserahkan padamu. Ya, nyalakan mode otomatis. Ini dia, penemuan terbaruku, tembakan angin. Siap melewati biji-biji X. Apa? Kok Garson, tadi itu tembakanmu? Iya, tembakan angin sudah dimulai. Ini bukan biji ek sembarangan. Biji ek apa? Sudah aku duga, pasti gara-gara Tuan Roarsen. Akhirnya, kita sudah sampai. Tuan Roarsen, biji-biji yang tadi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sebenarnya, orang dewasa tidak boleh masuk ke sini. Jadi biji-biji tadi menghalangiku. Sebenarnya, tantangan di hutan menebarkan hanya bisa dirasakan oleh anak-anak. Kalau sudah dewasa, pasti tidak akan merasa takut dan berdebar-debar lagi. Tapi, meskipun sudah dewasa, Tuan Roarsen tetap bisa merasakannya, kan? Tentu saja, aku tetap bisa merasakannya. Karena walaupun sudah dewasa, aku punya cara supaya tetap bisa masuk ke hutan ini. Nah, kalau itu bagaimana? Aku sedang diangkut. Satu, dua. Kalian! Selamat pagi. Selamat siang. Selamat tidur. Wah, lucu sekali. Karena sekarang siang, jadi ucapkan selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Aku mau mencari bahan-bahan untuk percobaan. Kalian bermain saja di sini ya. Wah, lihat. Ada serangga yang lucu. Oh iya. Aku lupa bilang hal yang penting. Jangan main ke sana. Karena ada gua di belakang sana ya. Indah sekali. Lucu ya. Kalian dengar kata-kataku kan, anak-anak? Itu tempat yang berbahaya. Jangan main ke situ. Baiklah. Sedang mengambil apa? Batu ya? Batu yang ada di dalam danau ini bisa menjadi bahan untuk penemuanku. Nah, di sana ada sebuah batu yang besar. Awas, itu bahaya. Tidak apa-apa. Bunga ini cukup kuat. Sepertinya bunga-bunga di sana itu sangat suka pada Tuan Roarsen ya. Bunga itu bercahaya. Sepertinya bagus kalau Rita Komi milik ada bunga seperti ini. Di sini. Baiklah, sepertinya ini sudah cukup. Gawat, anak perempuan. Apa kalian bilang? Memangnya ada apa di sana? Yang aku baca, di sana ada bunga yang berbahaya. Mereka mengajak kita berteman.
Dan kalau kita mau, mereka akan mengurung kita di sana. Hei, kenapa kau mengurung kami? Bukannya sekarang kita sudah berteman? Hah? Mimilin, Nikki! Tunggu kami! Oh, ya tunggu! Kita harus menyelamatkan mereka. Ayo berjuanglah, kereta kemana saja. Tidak, aku mau pulang. Tapi Mimilin dan Nikki dalam bahaya. Menyelamatkan mereka itu bukan pekerjaanku. Katanya kau sudah diperbaiki Tuan Roarsen, iya kan? Ayo berjuanglah. Kalau begitu, puji aku. Kereta kemana saja memang hebat. Sikap dan kinerjaku hebat. Aku memang benar-benar hebat. Ayo cepat naik. Kalian mau pergi? Kalau sendiri pasti kesepian. Mimilin, itu berbahaya. Apa yang kau lakukan? Kamu tidak boleh ada di sini. Iya, benar juga. Serahkan padaku. Bagus, ayo. Kalian semua bisa datang ke hutan mendebarkan kapan saja kalian mau. Saat sudah dewasa, Mimilin ingin seperti Tuan Roarsen yang bisa tetap datang ke sini. Flappy juga mau seperti itu. Kalau soal itu, aku tidak menganjurkannya.